Di Dusun Sambiroto, Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ada sebuah peninggalan bersejarah berupa petirtaan. Warga menyebut sebagai Sendang Brumbung. Melihat dari beberapa peninggalan kuno di sekitar situs Wonorejo Pringapus berupa batu kursi, kemuncak peruntuhan batu candi, langkan candi, dan lain-lain, diperkirakan peninggalan era Mataram kuno. Oleh warga, situs Wonorejo Pringapus ini dihormati sebagai peninggalan bersejarah. Di sekelilingnya dibangun pagar pengaman agar tidak bertambah rusak. Posisi petirtaan berada di bawah pohon beringin tua berdekatan dengan area persawahan. Bagaimana cerita situs petirtaan Wonorejo Pringapus selengkapnya? Ikuti penelusuran Nur Hayati berikut. Selamat siang, bertemu kembali kali ini dengan penjelajahan saya, Bolang sekaligus Blusuan, bersama saya Nur Hayati tentunya. Kali ini kita tiba di Sendang Sambiroto, Wonorejo, Pringapus. Kita lihat ada di sini, ini sendang. Sendang ini saat ini karena musim penghujan, airnya penuh sehingga tidak bisa melihat batuan yang ada di sana. Namun kita lihat di sini batuan candi yang digunakan, struktur batuan candinya. Di bawah rindangnya pohon beringin, kita bisa melihat pohon beringin ini dengan penuh sulur-suluran, menandakan betapa usianya sudah tua. Kita lihat struktur batuan candi yang ada di sini. Apakah ini berupa makara yang ada di candi, biasanya di bawah candi. Adanya kemuncak. Menambah kesahduan di tempat ini. Ini adalah sendang yang dulu diketemukan warga. Pada saat warga menguras sendang ini, ternyata di dasarnya diketemukan struktur batuan candi. Ada kemuncak, ada batuan candi lainnya, dan juga batu yang disebut warga dengan watu kursi. Kemudian dalam perkembangannya, ternyata pada tahun 2015, pada saat teman-teman ada yang kunjungan ke sini, kemuncak dan watu kursi hilang, watu kursi atau watu L hilang. Dan kebetulan saat ini saya berada di sini, semuanya lengkap. Ada kemuncak dan juga ada watu L atau watu kursi. Kita perhatikan batuan struktur candi yang ada di sini. Ini adalah batuannya yang biasanya berada di pinggiran langgan candi. Ini adalah watu kursi yang dikatakan tahun 2015 hilang, tidak ada atau ada orang yang entah mengambil atau mengamankannya. Kemudian ini adalah lainnya batu ya, biasanya di pinggiran candi. Ini biasanya ada di tangga candi ya, kiri candi itu. Yang ini adalah kemuncaknya, kembali ada di sini. Padahal di tahun 2015 yang lalu kemuncak ini dan juga watu L atau watu kursi ini hilang. Puji Tuhan, akhirnya kembali di tempat semula. Dalam perkembangannya, warga menyadari bahwa adanya situs Sendang Sambiroto ini justru merupakan warisan leluhur budaya Nusantara
yang perlu untuk dilestarikan. Setidaknya ada jejak Kerajaan Mataram kuno di tempat ini. Sendang atau patirtan adalah suatu tempat mandi atau untuk membersihkan diri pada masanya. Terlihat segar setelah struktur batuan candi ini tadi saya bersihkan dengan air. Nampak segar, terlihat lebih bersih. Tadi saya meminjam sapu dari warga untuk membersihkan struktur batuan candi ini. Bersih. Kiranya leluhur juga senang karena mendapatkan perhatian dan kunjungan. Mari kita lestarikan warisan leluhur budaya Nusantara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Nurhayati Nganjuk TV melaporkan.